Kau adalah perisaiku, penebusku. Yesus, dia baik bagiku. Kau adalah penuntunku, dia sangat di hidupku. Yesus, dia baik bagiku. Haleluya, Shalom IPCC. Halo. Kurang kencang, Shalom IPCC. Shalom. Mari kita bangkit berdiri yuk. Entah kenapa pagi ini saya rasa ada sesuatu dalam kalangan kita. Dan Tuhan mau kita semua bersedia karena ada ledakan sukacita yang akan berlaku, amin. Tetapi sebelum itu saya yakin keluarga IPCC itu dipenuhi dengan sukacita, amin. Mari kita buka mas kita hanya sebentar. Mari kita berikan senyuman kita yang cukup manis. Tengok kiri kanan depan belakang kita yuk. Iya. Mungkin ada yang datang baru bangun. Mengantuk, tengok anda langsung semangat. Wow. Mari kita senyum yuk. Yang online jangan risau, tidak ada penampak jemaat. Tengok senyuman saya biar lebih semangat. Amin. Kita mau bersuka cita karena Tuhan kita ada dalam kehidupan kita. Amin. Apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita. Segala problema kita, pergumulan kita, kita tetap memasyurkan Tuhan, amin. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, amin. Siapa yang percaya katakan hey. Katakan hey. Yeay, yeay. Katakan, masyurkanlah namanya, seluruh bumi bersuka cita. Tinggikanlah namanya perkasa. Ajaib perbuat, sekali lagi yuk katakan, masyurkanlah namanya, seluruh bumi bersuka cita. Tinggikanlah namanya perkasa. Ready, katakan masyurkanlah. Masyurkanlah namanya, seluruh bumi bersuka cita. Tinggikanlah namanya perkasa, ajaib perbuatannya selamanya. Mari bertepuk tangan yuk. Hey, 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 musik memuji Tuhan. Hey, yeah. Saya mau ajak semua, kita mau menari untuk Tuhan, amin. Mari kita sahut bersama, katakan. Masyurkanlah namanya. Jemaat katakan. Masyurkanlah namanya. Lebih keras lagi dong. Masyurkanlah namanya. Sing it. Masyurkanlah namanya. Lebih dahsyat lagi, come on. Masyurkanlah namanya. Sing it. Masyurkanlah namanya.
Lebih keras lagi dong. Masyurkanlah namanya. Nyanyikan. Yang cowok saja, masyurkanlah namanya. Lelaki katakan. Luar biasa. Yang cewek, masyurkanlah namanya. Come on. Sama-sama yuk. Masyurkanlah namanya perkasa. Ajaib perbuatannya. Masyurkanlah namanya. Seluruh bumi bersuka cita. Tinggikanlah namanya perkasa. Ajaib perbuatannya selamanya. Ajaib perbuatannya perkasa. Ajaib perbuatannya selamanya. Haleluya. Yes. Yes. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Allah kita adalah Allah yang ajaib. Amin. Kita mau terus menyembah dia. Amin. Haleluya. Karena kau gunung batu kami Tuhan. Ready, come on. Hey. Saya mau semua melompat dengan penuh sukacita karena kemuliaan Tuhan. Amin. Hey, hey, hey. Come on, IPCC keluarga iman, katakan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan kurah. You take control, Lord. Jamin hidupku. Lebih dahsyat lagi dong, kau. Kau keselamatanku dan kau yang membela ku, tak akan kutak kuasamu. Walau badai, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, tanganmu, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan yes, Lord. Semesta alam memuja. Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Hey, 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 come on. Ready? Kita mau nyanyi lebih kencang untuk Allah kita yang dahsyat. Katakan. Kau gunung batuku. Come on. Keselamatanku dan kau yang membela ku. Takkan kami takut Tuhan. Walau badai menerpa di dalam hidup. Ready IPCC, ledakan sukacita melimpah. Hey, hey, hey. Kau Tuhan yang benar. Tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja, engkau Tuhan yang benar. Engkau Tuhan yang benar. Hey. Semua sukacita ini Tuhan, karena kemuliaan-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Hey, 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 hey. Hey, katakan walau badai yuk. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan dengan iman lagi katakan walau badai menerpa di dalam hidupku. Dengan imannya, amin, percaya. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang samanya,
janjimu tak berubah, kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja, engkau Tuhan yang benar. Semesta semesta alam memuja, semesta alam memuja, engkau Tuhan yang benar. Hey, hey, hey. Haleluya. Yes. Yes. Wow. Bila engkau take control, Lord. Bila engkau yang ambil alih, kami dapat rasakan ledakan sukacita. Semua karena engkau Tuhan. Dan pujian dan penyembahan ini Tuhan, kami serahkan hanya untuk kemuliaan-Mu. Mari berikan kemuliaan yang lebih dahsyat untuk Allah kita. Haleluya. Yes. Yes. Ibu Sisi, saya mau ajak kita bersama-sama pada saat ini. Angkat suaramu. Angkat hatimu. Jangan lihat orang sekeliling kita. Fokusnya hanya kepada Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yes. Dimuliakan. Ditinggikan. Yesus Tuhan. Kau Raja. Kau Raja, aku angkat suaramu. Yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Biasa untuk Allah kita, karena akan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja kami. Yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Mari berikan kemuliaan yang lebih dahsyat untuk Allah kita. Haleluya. Yes. Karena salib-Mu Tuhan, semua kemuliaan hanya untuk Engkau Tuhan. We can feel your presence, Lord. Yang datang dengan kesukaran, yang datang dengan penderitaan, yang datang dengan problema, ketahuilah satu perkara ini, bahwa di dalam Tuhan semua problemamu, semua masalahmu pasti Dia genapi dan Dia tangani. Haleluya. Yes. Yes, Lord. Jesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, Kau nyatakan Kaulah segala. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu.
kuasa-Mu di hidupku. Yes, semua karena kasih-Mu, semua karena kuasa salib-Mu. Kami kan menang, kami kan menang. Tiada lagi yang ku takut, tiada lagi yang ku ragu. Ku tetap berjalan, berjalan bersama-Mu. Yesus Tuhan, Abba, Bapa. Yesus Tuhan, Abba, Bapa. Roh Kudus-Mu yang mengalir, memenuhi hati kami. Roh Kudus-Mu yang mengalir, memenuhi hidupku. Yes, nyatakan syukur-Mu, nyatakan hati-Mu. Ini hati kami, Bapa. Rasa syukur karena kasih-Mu yang melayakkanku. Kami berterima kasih, Tuhan. Yes, yes, terima kasih Yesus. Mari nikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Secara onsite ataupun online, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Nikmati hadirat-Nya. Yes, Lord. Semua karena Engkau, Tuhan. Your power is limitless, Lord. Kuasa-Mu tiada batas, Tuhan. Kasih-Mu yang memenuhi hidup kami, Tuhan. Yes, angkat suara-Mu. Kita menyembah Bapa kita yang setia. Hati-Mu, Tuhan, besar bagi hidup kami. Pengorbanan-Mu yang telah berikan kami pengharapan. Tiada kesedihan, tiada ketakutan, tiada keraguan. Yes, yes, yes. Sukacita mengalir, penyembuhan mengalir, pengharapan mengalir. Semua dari-Mu, Tuhan. Jesus, yeah, yeah, Jesus, oh, angkat suara-Mu, ku angkat tangan-Ku, memuji nama-Mu, katakan di salib-Mu, Tuhan, ada pengharapan, ada pengharapan. Ku angkat tanganku, menyembah nama-Mu, menyembah nama-Mu. Di salib-Mu, Tuhan, di salib-Mu, Tuhan, ada kemenangan, ada kemenangan. Sekali lagi, oh, segenap hati kita, ku angkat tanganku, memuji nama-Mu. Di salib-Mu, Tuhan, ada pengharapan. Ku angkat tanganku, menyembah nama-Mu, ada di salib-Mu, Tuhan, di salib-Mu, Tuhan, ada kemenangan. Sing it. Dimuliakan, hanya Kau yang ditinggikan, Rajaku. Di
dimuliakan. Yang terakhir yuk, untuk Tuhan katakan, dimuliakan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Berkuasa Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Hanya Kau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yes, haleluya. Haleluya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita yang paling dahsyat. Mari lihat sebelah kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk. Nah, sekarang mungkin ada jemaat yang baru saja beribadah, pertama kali beribadah di PCC pada hari ini. Mungkin kamu boleh lambai-lambaikan tangan. Ada? Ya, ada. Ya, ada. Ada di sana, di belakang. Beri tepukan tangan untuk bagi. Nah, selepas kebaktian, jangan pulang dulu. Kamu akan berada di VIP lounge dan akan ada yang akan melayan kamu di sana. Dan kita saling berkenal-kenalan di sana. Ya. Nah. Ya, betul. Oke, bagi Anda yang baru pertama kali juga bersama dengan kami secara online, kami juga sangat mengalu-alukan kehadiran dan kedatangan Anda. Dan kalau Anda perhatikan di screen Anda sekarang ada QR code, dan kami sangat berbesar hati supaya Anda dapat scan QR code ini supaya kita dapat berkenalan dengan lebih lanjut lagi, oke? Jangan lupa scan QR code yang tertera di screen telepon Anda. Oke, sebelum kita mendengar 3 pengumuman untuk minggu ini, mari kita melihat satu video ibadah kesembuhan bersama dengan Pastor Raymond Moy. God makes a way. Oh, blessed be the name of Jesus. The power of Almighty God is in this room. I've seen the hand of God. I've seen miracles. Now you can be proud of this, that Jesus healed you. And straight now. And for my sinus, it's very, very rare for me to smell completely. Okay, now you say, God heal me. He has come to know the power of Almighty God to heal him and also to save his soul today. Amen? Praise God. Watch! Wow! Be healed in Jesus' name. You can see everyone all the way to the back? Yeah. Isn't that amazing? You came with this stick and you were dependent on the stick. And he left his stick back at the chair. You walked here on your own kind of. Oh, praise God. What a marvelous miracle. Luar biasa pekerjaan Tuhan. Yeah.
diberkati dan video tadi? Amen. Nah, kalau begitu jangan lepaskan peluang ini untuk menyertai ibadah kesembuhan ini. Nah, jangan lupa juga untuk menjemput rekan-rekan Anda. Nah, jumpa Anda di sana untuk pengumuman kedua, Liska. Oke, untuk pengumuman kita yang kedua yaitu mengenai Malam Kemerdekaan Indonesia. Nah, berita. Ya, saya mau dengar suara Indonesia sini ada. Woo! Ya, ini berita baik untuk Anda semua karena tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Agustus, di mana pada bulan tersebut kita akan menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke 77 tahun. Yeah. Oke, perayaan Malam Kemerdekaan Indonesia ini akan diadakan pada 13 dan 14 Agustus. Ingat ya, 13 dan 14 Agustus di CCC Batu Feringgi. Jadi pelbagai, ada banyak acara yang akan dijalankan seperti ada permainan, ada BBQ dan banyak lagi. Kalau Anda mau tahu, Anda mesti ikut program ini, oke? Jadi yuran pendaftaran adalah sebanyak RM60 bagi yang bermalam dan RM20 bagi yang tidak bermalam. Jadi apa tunggu lagi? Sila daftar diri Anda di foyer selepas kebaktian hari ini. Oke, seterusnya. Pengumuman ketiga berkaitan dengan Excel Campus. Nah, mana suara pelajar kampus? Oke, pelajar kampus. Nah, untuk pengetahuan semua, pada 23 Juli jam 9 pagi di MP1, para pelajar kampus ataupun Excel Campus akan mengadakan sesi pembelajaran bersama Senior Pastor IPCC kita, yaitu Pastor Sam, tentang satu topik yaitu too close too soon. Nah, secara ringkasnya pembelajaran ini berkait rapat dengan pendedahan bagaimana untuk membina hubungan yang berkualiti. Sambil mengekang keintiman pramatang. Nah, jadi kepada kamu yang single yang sudah berpunya juga, kepada pelajar kampus lah terutamanya. Nah, sila datang dalam kita punya acara ini yaitu Too Close Too Soon. Nah, mari sama-sama kita mendaftar. Jika kamu ada sebarang pertanyaan, kamu boleh berhubung dengan nomor telepon yang tertera pada poster tadi ya. Jadi, jumpa Anda di sana. Itu saja pengumuman daripada kami. Nah, sekarang ialah masa untuk kita memberi uang persembahan. Oke, jadi, kalau kita tengok di depan dan di tepi kita ada kotak persembahan. Jadi kamu bolehlah datang ke hadapan untuk memberi uang persembahan nanti. Jadi sekarang kita minta Liska untuk bawa kita dalam doa. Sebelum kita memberi, kita berdoa dulu. Bapa kami yang baik, yang sangat baik di dalam kehidupan kami, kami sangat bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas rahmat-Mu, atas anugerah-Mu yang telah Engkau curahkan di dalam setiap pribadi kami. Bapa, kami bersyukur untuk berkat-berkat yang telah Engkau curahkan di dalam setiap keluarga kami dan di dalam pekerjaan kami, persekolahan kami. Bapa, terima kasih untuk semua hal-hal yang baik yang telah Engkau kurniakan dan yang telah Engkau lakukan di dalam hidup kami. Dan sebentar Bapa, kami mau memberikan uang persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu. Kiranya keuangan ini dapat digunapakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan memberi semua. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tulus.
Wow, amin. Berikan kemuliaan pada Tuhan ya, saudara-saudari. Apa yang kamu saksikan tadi adalah salah satu dari persembahan yang akan dibuat oleh tim ini yang akan pergi ke trip misi ke Sabah bermula 12 yaitu Selasa ini ya, di tiga kota saya rasa ya, Kota Marudu, Kota Belud dan juga Ranau. Ya, ada limpas rumah saya begitu ya, saudara-saudari. Dan sekarang kita sebagai gereja kita mau bersama-sama menyertai mereka melalui doa kita. Ada amin. Siapa yang percaya Tuhan akan lakukan perkara yang besar dan luar biasa melalui pelayanan mereka. Ayo kita undang tim misi ini untuk maju depan. Ya, saudara-saudari. Dan kali ini spesial saudara-saudari. Sebab yang mengepalai tim ini adalah Pastor Sam. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi seperti biasa kita sebagai jemaat kita mau hulurkan tangan dan saya akan pimpin dalam doa. Ya saudara-saudari, kita mau mereka pergi ya dikuasai oleh urapan Roh Kudus. Ada amin. Ya tanpa sebarang ketakutan, tanpa sebarang kerisauan, hanya bawa kabar baik dan yang mendengar pasti akan menyeru nama Yesus dan diselamatkan. Amin. Ayo kita sama-sama hulurkan tangan ke depan sambil kita doakan untuk mereka. Bapa di surga, kami bersyukur karena bukan kuat, bukan gagah, tapi melalui kuasa Roh Kudus, perkara yang luar biasa akan terjadi ke tiga-tiga kota ini. Karena anak-anakmu, hamba-hambamu sudah siap, mereka akan pergi tanpa ketakutan, tanpa kerisauan, dan bibir mereka akan kabarkan berita baik dengan begitu megah dan begitu indah sekali. Sehingga yang dengar pasti menyeru nama Yesus, utara, selatan, timur, barat, dan mereka akan diselamatkan. Bapa, kami doakan untuk yang akan menerima pelayanan mereka, di mana saja mereka berada di sekarang, siapkan hati mereka. Sungguh pun mereka mungkin sedang diikat, dibelenggu dengan kesakitan, dibelenggu dengan kutukan, tetapi saat mereka mendengar nama Yesus, mereka melihat kuasa Yesus, mereka akan beriman dan percaya. Bapa, kami doakan. Sungguh pun ada yang bukan dari BM, Bapa, kami doakan yang mereka kabarkan ialah berita kasih dan berita pengharapan, dan itu juga akan dapat diterima oleh yang mereka yang mendengar. Lindungi setiap langkah mereka, setiap kali mereka di dalam apa bentuk kendaraan, lindungi mereka daripada segala bahaya. Jaga segala makan dan minum mereka, tempat rehat mereka, supaya selesa dan memberikan mereka kekuatan yang secukupnya untuk setiap hari dalam pelayanan. Kami doakan sambil mereka meninggalkan Pulau Pinang ini, segalanya akan bagus di sini, keluarga, pekerjaan, semuanya tidak akan kucar-kacir, tetapi dijaga dengan baik supaya tim ini dapat pergi dengan damai yang besar di dalam hati mereka. Kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percaya urapan dan hadirat Engkau menyertai mereka. Kami bersyukur dan kami bersuka cita untuk setiap jiwa yang akan dimenangkan untuk kemuliaan nama Yesus. Mari kita samakan doakan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ada yang daripada sidang Inggris juga ya, Pastor. Oke. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Shalom, selamat pagi semua. Haleluya. Mari kita tengok kiri kanan, saudara. Buka, bolehkah saya minta? Buka mask sekejap saja. Sekejap saja. Lambaikan tangan. Saya mohonlah kamu tengok siapalah orang di sebelah. Yang handsome, yang cantik. Aduh. Ya, bilalah kita boleh bebas dari pakai mask. Ya, bila. Tidak lama lagi kan? Amin. Kita doakan. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih untuk doanya buat kami yang pergi melayani. Sebenarnya saya mau berlaku sebagai Jesus, tapi Jerry cakap dia lebih handsome dari saya, jadi kemuliaan lebih besar dan dampaknya lebih luar biasa. Tapi tidak apa-apa, itu kita bisa pertikaikan di masa lain, saudara, tentang hal itu. Dan saudara, puji Tuhan, doakan kami supaya ada jiwa-jiwa dimenangkan, orang sembuh, amin. Yang buta akan melihat, saya percaya. Yang sakit sembuh, saudara. Yang timpang berjalan, percaya enggak saudara? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kan? Amin, kita mesti percaya. Saudara doakan kami. Saudara tidak di sana, saudara boleh jadi sebahagian dari pelayanan kami yang berbakti di sana. Thank you juga saudara. Karena saudara memberi melalui pemberian misi. Ingat, bila saudara memberi untuk misi, semua uang ini disalurkan untuk pelayanan seperti ini.
Bukan berarti mereka semua dibayar, berjalan ke sana gratis, ya enggak. Mereka kumpul dana sendiri, tapi dana yang saudara beri dipakai untuk pelayanan memberkati gereja-gereja di sana. Terima kasih juga untuk pemberian kalian semua. Puji Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan untuk semua keperbuatan Tuhan yang baik yang selalu kita lihat dan nikmati di sini. Dan saudara, pagi hari ini kita ada tamu. Puji Tuhan, tamu yang luar biasa, yang saya sangat enjoy tiap kali dia bawa firman Tuhan. Karena firmannya itu, saudaraku, tidak susah tapi sederhana, tapi ada dampak, saudaraku, ada perwahyuan yang sangat luar biasa tentang Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, saudara pasti sudah kenal siapa nih pembicara kita hari ini, yaitu Pastor Susan Hoover dari Kanada, saudara. Puji Tuhan. Amin. Nah, dari sejak tahun 2003, Pastor Susan Hoover sudah diutus ke Indonesia untuk tugas penginjilan dan juga misi. Dan lama sudah dia melayani di sana. Ya, kalau saudara di sana begitu lama, pastilah harus belajar bahasa Indonesia, kan? Dan saudara tahu, bagi yang pertama kali ikut, nanti saudara kalau pejam mata sambil dia melayani, saudara pikir dia memang orang Indonesia, saudara. Karena begitu lancar bahasa Indonesianya. Dan sudah jatuh cinta dengan Indonesia, tetapi saudaraku juga jatuh cinta dengan orang Malaysia. Karena sudah bernikah dengan suaminya, Pastor Clean, yang juga pembicara pagi hari ini di Kema Muda Mudi, bahasa Inggris. Pagi hari ini Pastor Clean melayani di sana. Sudah bernikah dengan Pastor Clean lebih kurang 7 tahun yang lalu, dan dia sudah berpindah ke Malaysia. Minta maaf orang Indonesia, kami sudah ambil dia. Tetapi tidak jauhlah, saudara. Karena ada sekolah Alkitab di Medan. Pastor Susan memulakan World Impact Bible Institute di Medan. Pastor Ersi kita sendiri juga menjadi studentnya. Siapa lagi yang mau jadi student di sana? Oh, ada ramai di sini yang mau jadi student. Karena pembicaranya, saudaraku, sudah punya visi untuk mendalami saudara dalam firman Tuhan. Amin. Nah, karena saudaraku, Medan dengan Penang dengan Kuala Lumpur tidak jauh lah, baru 45 minit. Jadi dia tinggal bersama dengan suaminya di Kuala Lumpur, melayani di gereja TNCC. Ya, saudaraku, gereja yang juga mengkabarkan tentang kasih karunia Tuhan. Dan saudara, puji Tuhan, pada hari ini Tuhan sudah kembangkan pelayanan Pastor Susan, dan dia juga sudah terlibat di dalam pelayanan TV, ya, di Indonesia. Seminggu ada 10 kali program yang saudara boleh nonton pelayanan Pastor Susan di sana. Jadi saudara, firman Tuhan disampaikan. Puji Tuhan, di Indonesia ada kebebasan TV, pelayanan TV. Jadi Pastor Susan melibatkan 10 kali seminggu. Luar biasa, kan saudara? Puji Tuhan. Jadi pada hari ini kita sangat bersyukur kerana Tuhan mengutus hambanya ke sini. Saudara tahu, bila kita terima tamu, kita terima, biasanya kita berdiri, kita tepuk tangan. Kenapa saudara? Karena kita sendiri merasakan excited. Karena kita siap menerima firman yang menyembuh, yang memulih, yang melepaskan. Amin. Ingat tadi orang itu dibelenggu dengan matanya ditutup, saudaraku. Arak, saudaraku, macam-macam penyembahan. Tapi yang datang adalah Tuhan Yesus. Wah, saya lihat bila Yesus buka mata dia, wah, hati saya begitu happy. Saya bilang, Tuhan, pakai saya juga supaya saya boleh buka mata banyak orang. Hari ini, saudaraku, firman yang dibawa pasti membuka, mencelikkan mata kita dan membawa berkat untuk kita semua. Amin. Mari saudaraku bangkit berdiri, sambut tamu kita, Pastor Susan Hoover, yang melayani firman Tuhan hari ini. Bless you. Oke, terima kasih, terima kasih. Sebelum duduk, putar sekali lagi, lihat semua kiri kanan, depan belakang. Ya, salam-salam dulu, kenalan dulu. Ya, wah, ramai sekali ikut hari ini ya. Pasti ada senyum di belakang masker itu ya. Haleluya. Oke, boleh duduk kembali. Wow, luar biasa. Yesus baik, amin. Amin. Wah, saya merasa ini saya dipanggil tamu, tapi merasa sudah seperti keluarga, bukan tamu lagi datang ke VCC ya. Sudah sering ya, saya rasa mungkin kebanyakan di sini sudah kenal sama saya. Tapi kalau belum ya, sudah diperkenalkan Pastor Sam tadi ya. Jadi tidak ada lagi yang heran-heran kalau saya bisa bahasa. Karena memang kalau hitung tadi ya, saya datang ke Indonesia itu tahun 2003. Sekarang sudah tahun berapa? 2022, enggak terasa ya. Jadi saya di Indonesia atau Malaysia sudah hampir 19 tahun.
Mungkin ada yang di sini usianya belum sampai 19 ya. Oke, jadi sudah lama banget ya Bun ya. Di Indonesia dan di Malaysia. Ini pun baru ada yang tanya, Susan udah dalam 2 tahun ini COVID ini ada ke Indonesia enggak? Adalah. Dalam berapa bulan ini pun 3 kali pergi. Tapi kalau ada dari Sabah Sarawak jangan merasa ketinggalan. Karena bulan lalu pun saya pergi ke Sabah juga ya. Oke, jadi ada ke mungkin jumpa ke kampung-kampung semua ya. Oke, jadi Tuhan sangat baik kita boleh beribadah di sini bersama-sama di PCC. Minta maaf seperti sudah diumumkan Pastor Sam tadi, suami saya tidak bisa ikut beribadah di sini saat ini karena dia lagi khotbah ya bersama yang youth ya. Mudah-mudahan dia lagi khotbah sama mereka, jadi sayang sekali ya enggak boleh lihat orang paling ganteng di dunia pagi ini. Sorry, minta maaf. Tapi dia sudah punya istri, jadi enggak apa-apa enggak lihat ya. Oke, enggak ada yang boleh ambil. Oke, jadi kami senang sekali datang ke Penang dan selalu senang sekali datang ke IPCC. Macam datang jumpa sama keluarga ya, macam datang jumpa sama keluarga. Dan hari ini saya mau bawa topik, saya kasih judul, pilihlah kehidupan. Pilihlah kehidupan. Kenapa saya buat topik seperti ini? Karena mungkin kita tidak sadar ya, setiap hari ada pilihan-pilihan. Ada pilihan-pilihan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita dengarin, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan. Setiap hari penuh dengan pilihan-pilihan. Yang mungkin banyak orang pikir, oh kita jalani kehidupan ini saja, apapun yang jadilah. No. Kita sebagai anak Tuhan harus tahu setiap hari banyak sekali pilihan. Nah bukan untuk buat kita stres. Jangan sudah mulai stres ya, banyak sekali keputusan, banyak sekali pilihan. Bukan. Tapi saya mau membawa kita hari ini untuk lebih lagi alami dan nikmati kehidupan yang terbaik yang Yesus sudah beri kepada kita. Yang setuju katakan amin. Oke, bahkan dalam firman Tuhan, dikatakan pun ada ayat firman Tuhan yang menaruh kita untuk berpikir tentang pilihan ini. Nah ini dalam Ulangan. Ya, Tuhan berkata kepada kita, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadaku, ku berharapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Pilih yang apa saudara? Kehidupan. Supaya engkau hidup baik engkau maupun keturunanmu. Dilanjutkan dengan ayat berikut, dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Nah saya mau jelaskan dengan ayat ini ya, bahwa sebenarnya ayat ini memang dalam perjanjian lama dan ini kepada bangsa Israel. Jadi tidak semua yang pas untuk kita. Oke, saat kita baca firman Tuhan memang kita mau bisa membedakan ya, boleh berbedakan apa yang perjanjian lama, apa yang perjanjian baru dan pasti yang kita miliki dalam perjanjian baru lebih baik. Amin. Nah, ini adalah firman yang disampaikan kepada orang Israel, tapi tetap saudara, saya percaya kita bisa belajar sesuatu. Oke, jadi memang tidak pas sepenuhnya kepada kita, kita sudah punya perjanjian yang baru, tapi tetap ada pelajaran bagi kita. Nah ini Tuhan berfirman kepada orang Israel, untuk dia berkata di depanmu ada kehidupan dan ada kematian. Nah saya tidak katakan hari ini, oke pilihlah hidup atau mati, Pasti ada yang merasa, wah apa ini, susah macam ancam-ancam ya. Bukan, ini soal benar-benar maksudnya pilih hari ini bernafas atau tidak bernafas, oke hidup atau mati. Tapi maksudnya kan kalau saya berkata kehidupan, maksud saya hari ini bukan soal hanya masih bernafas. Tapi maksud saya adalah benar-benar hidup. Benar-benar alami Tuhan. Banyak orang di dunia hari ini masih hidup. Mereka bernafas, mereka jalan-jalan. Tapi mereka jalan-jalan dalam kebingungan. Depresi, tidak ada arah kehidupan, tidak ada tujuan. Tidak tahu kemana, tidak alami Tuhan. Mereka bangun pagi, pergi kerja. Malam pulang kerja, main handphone. Tidur, besok pagi bangun. Mereka memang bernafas hidup, tapi macam zombie. Ya, macam zombie ya, jalan-jalan macam robot gitu kan. Jalan-jalan kehidupan, tapi gak benar-benar hidup.
gak ada passion, gak ada tujuan. Tapi saya percaya kita anak Tuhan pasti pilih kehidupan yang terbaik daripada Tuhan. Amin. Kita bukan macam zombie, masih hidup di dunia ini tapi cuman tidur bangun main HP. Oh, ambil selfie, ceng, oke tidur lagi ya. Bukan, itu bukan kita. Kita pasti orang yang mau pilih yang terbaik daripada Tuhan. Kita kan berbeda dengan yang lain. Nah dalam ayat ini kan orang Israel dalam perjanjian lama. Mereka ini sudah diselamatkan keluar dari Mesir. Kan dulu di Mesir mereka budak-budak, dipukulin, ya dibuat dengan tidak baik. Mereka sudah dikeluarkan dari para Mesir. Nah Tuhan katakan ini, pilihlah hidup atau mati, pilihlah berkat atau kutuk. Pastilah kita bilang, mudah sekali itu Susan, pasti semua pilih hidup. Maksud Tuhan ini, dia berkata apa? Pilihlah untuk hanya sekedar masih hidup tapi jalan-jalan dalam kebingungan di padang gurun, atau ambil tindakan masuk ke tanah perjanjian, di mana benar-benar alami yang terbaik daripada Tuhan. Nah kita hari ini bukan orang Mesir, bukan orang Israel, bukan orang yang mau pindah ke tanah perjanjian. Kita mungkin orang Indonesia, orang Malaysia ya. Kita kan orang yang di Pulau Pinang ini. Bukan maksud saya kita semua pindah Israel, bukan. Bukan ya. Maksud saya ini, kita mau masuk di mana kita benar-benar alami semua yang terbaik daripada Tuhan. Orang Israel, mereka di padang gurun, keluar dari Mesir, sudah dibebaskan. Tapi mereka masih jalan dalam seperti kita bisa katakan apa ya, bertahan saja kehidupan. Bertahan saja, masih bernafas. Setiap hari ada makanan turun dari surga, tapi masih komplain, masih bersungut-sungut, masih belum benar-benar menikmati semua. Nah Tuhan mau sebenarnya mereka hidup yang berkembang di tanah perjanjian. Tuhan mau mereka punya hidup yang lebih baik lagi. Nah saudara ini, saya percaya kita lebih daripada mereka. Kenapa? Karena mereka itu ikut Tuhan dari tiang awan atau tiang api. Ikut-ikut saja. Tapi kita punya lebih daripada itu. Karena Yesus sudah datang ke dunia. Ambil dosa kita. Mati bagi kita. Bangkit bagi kita dan naik ke surga. Roh-Nya turun dan hidup di dalam kita. Amin. Mereka mungkin hidup dalam masih bingung. Masih ikut Tuhan dari jauh. Tapi itu bukan kita. Kita memiliki Tuhan yang sudah mati dan bangkit. Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Amin. Jadi seharusnya kita orang percaya, orang yang paling hidup di dunia ini. Bukan saja masih hidup, maksudnya masih bernafas, masih jantungnya masih berketak. Bukan, maksudnya dengan orang yang benar-benar hidup dengan tujuan. Hidup dalam yang terbaik daripada Tuhan. Jadi saya mau katakan di sini, dalam Yesus kita tidak dipanggil saja untuk bertahan dalam hidup saja. Oh syukurlah, kalau saya tanya orang, apa kabar selama 2 tahun ini COVID? Wah, syukurlah masih ada. Ya memang masih ada, tapi saya mau kita lebih daripada masih ada. Amin. Tuhan mau kita berkembang dalam hidup yang terbaik yang Dia sediakan bagi kita. Yesus datang mati bagi kita, bangkit bagi kita, kalahkan maut dan musuh semuanya bagi kita. Bukan saja supaya kita bertahan. Oh, masih bernafas, masih ada. Dan tunggu di surga saja nanti baik. No, saya percaya kalau Yesus sudah ada dalam hidup kita, selama kita di dunia pun kita sudah nikmati surga di sini. Kita sudah ada hadirannya di sini. Kita sudah bawa kehidupannya di dunia ini. Saya percaya satu hari di surga, wow dahsyat. Tapi saya tidak tunggu sampai sudah mati ke surga baru nikmati. Saya mau nikmati Yesus sekarang ini juga. Amin. Kita tidak menunggu satu hari ke surga. Surga sudah ada di dalam kita. Nah mungkin ada yang marah. Susan, saya tidak merasa surga di dalam diriku. Iya memang jangan ikut perasaan. Jangan ikut perasaan. Kita harus berbeza dengan dunia ini. Dunia ini ikut kondisi. Selama COVID, pandemi, apa semua depresi, tidak ada kehidupan, tidak ada tujuan, bersyukur kalau masih ada saja. Nolah, kita berbeza dengan itu.
kita memiliki seorang pribadi yang rela mati bagi kita. Bangkit bagi kita. Dia raja segala raja. Dia hidup selama-lamanya. Dia sudah membebaskan kita keluar dari dosa dan kutuk semuanya. Bukan saja kita hidup dengan yang penting masih bernafas, tunggu sampai masuk surga. No, selama di dunia ini. Saya merasa ini saya khotbah kepada diri sendiri hari ini. Saya mau mengingatkan diri, hai Susan, bangkit dan benar-benar hidup. Hidup bukan saja soal, lihat, tahu ya, boleh kita jujur ya, kita habiskan terlalu banyak waktu di Instagram. Lihat kehidupan orang lain. Oh enak ya, mereka pergi kemana-mana. Enaknya mereka makan apa. Oh sedapnya itu ya, baiknya itu ya. Kita tidak sadar habiskan berjam-jam lihat orang lain hidup. Dan kita merasa jealous. Padahal mungkin itu foto palsu loh, diedit loh. Ya kan? Kita jealous-jealous dengan yang enggak benar. No, sebenarnya bukan salah Instagram. Saya juga punya Instagram, oke? Okay? Tapi maksudnya kan, jangan habiskan waktu dengan, oh kalau seandainya seperti itu, seperti dia. Jangan jealous dengan orang lain. Kita memiliki Tuhan Maha Kuasa hidup di dalam kita. Amin. Saya merasa orang di dunia seharusnya jealous dengan saya. Saya percaya semua orang di dunia iri dengan saya. Kecuali saudara, saya mereka juga iri dengan saudara. Kenapa? Kita punya hidup yang benar-benar hidup. Bukan hidup dengan zombie. Hidup tapi tidak tahu kemana, kebingungan, depresi. No, kita punya hidup dengan sukacita. Kita punya hidup dengan damai sejahtera. Kita punya hidup dengan tujuan. Amin. Bahkan ini perkataan Yesus menjelaskan perbedaan. Kalau mau tahu bagaimana saya tahu pilih yang hidup atau yang mati. Saya tidak tahu bagaimana membedakan. Syukurlah Yesus mengajar kita. Yesus berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Pencuri datang hanya untuk ini. Ini terbalik, berlawanan dengan Yesus. Ini kalau kita tahu sesuatu yang bukan dari Yesus, hanya tujuan ini. Mencuri, membunuh, membinasakan. Nah saya merasa 2 tahun ini banyak sukacita dicuri. Banyak damai sejahtera dibunuh. Banyak mimpi-mimpi dan harapan dihancurkan, dibinasakan. Itu untuk orang mungkin di dunia. Tapi itu tidak boleh terjadi kepada kita. Karena Yesus berkata, aku datang supaya, Yesus datang supaya kenapa? Yesus datang untuk apa untuk kita? Supaya kita memiliki, mempunyai hidup, dan bukan saja hidup, mempunyai dalam segala kelimpahan. Oh semua mengatakan segala kelimpahan. Lebih kuat lagi katakan segala kelimpahan. Artinya sukacitamu melimpah. Damai sejahteramu melimpah. Passionmu melimpah. Mungkin dalam 2 tahun merasa ini semangatnya menurun. Dicuri. Ya. Dibunuh semangatmu. No, no, no. Tidak lagi. Kita boleh pilih itu hidup kembali. Itu bangkit kembali. Kenapa? Karena kita memiliki sumber kehidupan ada nama. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Amin. Dan segala sesuatu dari Yesus itu hidup. Jadi kita mau membedakan yang bukan dari Yesus. Kalau mau tahu sesuatu ini dari Yesus atau tidak. Kalau itu mencuri, membunuh, atau membinasakan. Nah jangan pikir hanya membunuh seperti seorang pembunuh. Wah bukan. Ya kan maksudnya kan. Kalau merasa. Contohnya seperti ini. Kalau merasa mungkin itu ikuti nonton sesuatu. Atau bicara ada satu orang teman. Pernah gak? Ketemu dengan seseorang. Saat bicara dengan mereka mungkin asik-asik. Gosip. Tapi selama setelah ketemu dengan mereka. Selepas itu mulai merasa harapanmu menipis. Harapanmu menurun. Kenapa? Itu karena kata-kata mereka membunuh atau membinasakan harapanmu.
mengurangi sukacitamu. Itu artinya apa? Itu artinya itu kata-kata yang membawa kematian. Kita harus sebagai anak Tuhan mau membedakan yang dari Yesus dan bukan dari Yesus. Sebenarnya gampangnya seperti ini. Segala sesuatu yang membawa hasil yang tidak baik, memburuk, menurun, membinasakan, mencuri, menurun, itu bukan dari Yesus. Tetapi yang dari Yesus itu selalu akan memberi. Memberi hidup, membangun, membangkitkan, itu yang daripada Yesus. Makanya saya percaya sangat penting setiap hari Minggu, hari Ahad, datanglah ke IPCC, pasti harapanmu dibangun, pasti sukacitamu dibangun, pasti hidup dalam Tuhan itu dibangun di sini. Karena saat mendengar firman Tuhan, itu beri hidup, itu membangun kita. Amin. Bahkan kita boleh memilih. Semalam saya ada waktu kopi-kopi. Siapa yang ikut kopi-kopi semalam? Semalam seharusnya 3 topik. Itu tentang kerja, gereja, jodoh. Boleh tahu dari 3 topik ini, satu yang ambil waktu paling panjang. Jodohlah. Mereka mulai dengan pertanyaan kerja. Ada pertanyaan kerja? Ada pertanyaan kerja? Gak ada. Gereja, gereja. Dada-dada saya sharing. Ada pertanyaan gereja? Gada. Pertanyaan jodoh, wah banyak. Sampai saya kasih tipsnya seperti ini ya. Saya bilang waktu saya, ini saya kan orangnya tidak terlalu lama sudah dalam pernikahannya, baru 7 tahun. Tapi masih merasa di bulan madu. No. Okay. Baru 7 tahun ya. Nah ini saya kasih tips sama mereka. Waktu saya pacaran, saya sudah tahu. Love is blind. Cinta itu buta. Nah banyak orang merasa, karena merasa senang. Oh inilah jodohku, karena merasa senang. No, love is blind. Cinta itu buta. Maksudnya apa? Sudah rasa cinta, sudah buta lihat kelemahan mereka. Jadi saya punya ujian-ujian, saya punya tes-tes. Saya dalam pacaran, saya mau tahu orang ini dari para Tuhan atau tidak. Saya ada tes-tes ini. Apakah saya merasa hubungan dengan saya itu dengan Tuhan dicuri atau tidak? Apakah saya merasa mimpi saya bangkit bangun atau mulai mati? Saya bisa merasa panggilan bersama dengan Tuhan, pelayanan, semangat untuk berdoa. Saya tes-tes, selama saya pacaran dengan orang ini, apakah saya lebih semangat untuk ikut panggilan, bangun hubungan dengan Tuhan, lebih mengenal Yesus, atau itu mulai mundur? Karena saat pacaran saja, kalau itu mulai mundur, sukacita saya dicuri, waktu sama Tuhan dicuri, panggilan dan mimpi mulai dijauhkan diri, berarti itu bukan tanda yang baik. Itu tanda sesuatu yang bukan dari Yesus. Oh no, mungkin setelah khotbah ini ada banyak yang sudah putus-putus ya. Jangan salahkan saya ya. Oh haleluya. Ini baik, kenapa ini baik? Lebih baik waktu pacaran tahu daripada setelah sudah pernikahan. Jangan-jangan orang kadang-kadang, kenapa sudah menikah enggak ikut panggilan? Kenapa sudah menikah enggak lagi beribadah? Kenapa di mana mereka? Karena waktu pacaran enggak mau tahu ini dari Yesus atau tidak. Nah ini bukan soal aja pacaran atau hubungan romantis, harus tahu dengan kawan-kawan. Mungkin ada kawan sekerja, keluar saat bicara, asik bicara, jujur-jujur. Tapi pulang kok kenapa merasa sepi? Kenapa merasa enggak ada harapan masa depan? Ini juga melalui WhatsApp loh. Sorry ya. Dulu kan gak ada WhatsApp. Saya merasa semua lebih damai gak ada WhatsApp. Sorry ya. Pandemi memang ada, tapi yang paling gak enak, apapun itu di forward. Nah harus dipikirkan dulu. Sebelum meneruskan forward sesuatu sama kawan-kawan, harus tahu, harus uji dulu ya. Ini beri hidup, ini membangun atau tidak. Atau apakah ini mencuri sukacita seseorang? Apakah ini mencuri damai sejahtera seseorang? Kan sorry ya, mungkin ada orang Indonesia di sini, jangan tersinggung sama saya ya. Saya juga orang Indonesia ini ya. Oke. Saya kadang-kadang di Medan ya, mereka suka forward-forward, ada orang kecelakaan di jalan, meninggal dunia. Suka di forward-forward. Suka diteruskan video.
Bang, saya tidak, kenapa mau lihat itu? Ya, jadi jangan suka maksudnya meneruskan kirim sesuatu yang atau ini terjadi, ini terjadi, ini terjadi. Semalam saya senang sekali saya dengar ya, suami saya kan melayani di camp, di muda-mudi. Ada satu orang terima Yesus. Seharusnya kabar ini yang kita besarkan, amin. Saya tidak tahu semalam di Malaysia berapa kasus, berapa orang kena COVID. Saya tidak tahu, saya tidak mau tahu. Yang saya tahu adalah berapa orang yang terima Yesus masuk kerajaan Allah semalam. Amin. Nah, bukan kita gak boleh tahu berita, bukan kita gak boleh tahu apa. Tapi pikirkan yang kita ceritakan terus itu membangun atau tidak. Orang dunia hanya tahu kabar buruk. Orang di dunia hanya tahu bingung, depresi, yang mereka hanya tahu ini. Saya mau merasa lebih baik, saya akan merendahkan orang lain. Saya akan gosipin, saya akan ejek, saya akan merendahkan orang lain biar saya rasa lebih tinggi. Kita anak Tuhan tidak lakukan itu. Kita bukan orang yang harus merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. No. Karena kita sudah punya Yesus, Raja segala Raja. Saya tidak perlu merendahkan orang lain. Saya sudah punya posisi tertinggi bersama dengan Tuhan. Saya sudah diterima dia. Saya sudah dibebaskan dia. Jadi saya sebagai anak Tuhan boleh membangun yang lain. Saya membangun yang lain tidak merendahkan diriku. Saya sudah top bersama dengan Yesus. Makanya harus mengenal identitasmu. Hidup yang Tuhan berikan kepadamu. Pilih dalam pikiran perkataan hidupmu, pilihlah kehidupan. Orang melakukan sesuatu mikir, sebenarnya mungkin kita iri hati dengan seseorang. Jangan milih kata-kata yang mematikan, yang merendahkan, mencuri sesuatu dari mereka. Pilih yang membangun. Itu tidak akan mengurangi apapun daripadamu. Yesus berikan hidup dalam segala kelimpahan kepadamu. Amin. Yesuslah sumber kita. Nah, ini dua hal, hidup dan mati yang berlawanan. Beda total. Nah, ini fotonya, saya kasih foto ini. Kenapa? Karena bisa lihat. Yang hidup dan yang mati, bedanya besar. Oh, ini di Malaysia. Besarnya besar. Haleluya. Ya. Nah, bisa lihat yang mati, bukan saja mati, tidak boleh memberikan pengaruh apapun kepada yang lain. Yang mati, mati begitu saja. Nah, yang hidup itu berikan banyak pengaruh kepada yang lain. Bukan saja yang hidup itu cantik dilihat. Bukan saja yang hidup itu memberi, kalau itu pohon, memberi oksigen kepada kita. Membantu yang lain untuk hidup. Lihat ini kan di foto-foto, ada kupu-kupu pun. Ada butterfly yang datang. Ada tempat perlindungan. Nah, ini yang saya percaya untuk kita. Di dunia yang mati, harapannya mati, sukacitanya mati, tujuannya mati, mimpinya mati, semua mati-mati-mati. Kita membawa sumber kehidupan bersama dengan kita. Kita membawa Yesus bersama dengan kita. Saat kita masuk satu ruangan, orang akan merasa berbeda. Orang akan merasa, kok ada sukacitanya hidup, damainya hidup, harapannya hidup. Kenapa? Karena kita membawa Yesus yang hidup. Kan kita baca tadi, orang dalam perjanjian lama, itu seperti orang yang ikut agama. Hai teman-teman, saya mau mengingatkan, kita di sini hari ini tidak ikut agama. Agama adalah apa yang saya lakukan supaya saya jadi cukup baik diterima Tuhan masuk surga. Itu bukan yang kita percaya di tempat ini. Amin. Ada satu yang amin kuat. Tahu IBCC korban apa di sini ya. Tahu apa yang IBCC percaya. Kita bukan percaya karena saya lakukan cukup baik, saya akan diselamatkan. Saya akan diberkati. No. Saya tahu Susan Hoover ini gagal. Saya tidak ikuti agama, itu mematikan harapan. Yang saya ikuti adalah seorang pribadi juru selamat. Dan dia hidup dan memberikan hidup yang kekal, yang tidak pernah akan mati. Amin. Yesus sudah mati mengalahkan maut supaya kita tidak pernah akan mati. Dan Yesus berikan kepada kita bukan saja hidup hari ini.
kekal. Tapi segala sesuatu untuk hidup yang berkelimpahan ada di dalam Yesus. Dunia mencari-mencari sukacita. Hai saudara, sumber sukacita sudah ada dalam dirimu. Nah mungkin ada yang berkata, susah enggak terasa. Oh, saya mau kasih tahu sesuatu yang sangat penting. Feelings lie. Perasaan itu boleh bohongi kita. Menipu kita. Nah kalau kita belajar tentang perbedaan hidup atau mati, satu hal yang sangat akan menolong kita adalah ayat ini. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan memakan buahnya. Nah artinya kalau kita mau suka hidup, hasil daripada hidup itu, kita mau suka alami hasil-hasil dari kehidupan, gunakan lidahmu dengan yang hidup. Tapi kalau kita bicarakan, matilah, oh ini gak baguslah, habislah, gak enaklah, ya kan? Oh semua lalala kalau bahasa ya, lalala ini lalala. Kan sering saya dengar orang, wah matilah, habislah. Ya kan? Semua dengan tidak ada, semakin kita bicara seperti itu. Semakin itu, oh ini menjadi, menurun, mematikan, membunuh semua. Tahu apa? Kita akan menerima hasilnya. Nah ini saya mau cerita yang saya mau terbuka jujur lah. Karena kita di sini keluarga, amin. Boleh belajar dari kesalahan saya, haleluya. Tahun ini, oke saya keluarkan rahasia ya. Tahun ini, nanti bulan 11, saya akan genap usia 40 tahun. Oh haleluya. Biasanya kalau saya bilang sama orang saya mau 40, saya bilang, oh kamu masih muda. Saya pikir, maksudnya kelihatan tua ya, bukan ya? Oke, gak pernah ada yang bilang, oh kamu kelihatan masih muda, gak ada ya. Oke, haleluya, tapi gak apa-apa. Saya mau sampai kepada genap usia nanti 40 tahun. Oke, nah saya akan sudah mulai memikir, saya mau merayakan. Kenapa? Dulu saat saya mendekati ulang tahun, ya, saya dulu depresi. Tapi puji Tuhan saya suruh bertobat daripada itu, oke? Nah ini kenapa dulu saya mendekati ya, hari di mana saya mau hari-hari jadi ya, ulang tahun itu. Saya dulu depresi dengan pikir seperti ini, dulu waktu saya mau genap usia 30. Ini sudah 10 tahun yang lalu ya, 10 tahun yang lalu. Saya ingat hari itu, saya pas hari itu sakit. Oh enggak enak ya, birthday kena sakit lagi loh. Saya sakit dan itu hari Ahad, hari Minggu. Jadi pada saat itu semua kawan-kawan saya pergi gereja. Saya di rumah sendirian sakit. Wah, benar-benar enggak enak ya, birthday seperti ini ya. Nah ini kan saya sendirian dan semua kawan saya orang baik. Kenapa mereka orang baik? Tidak ada yang ucapin ulang tahun kepada saya, happy birthday kepada saya. Kenapa itu teman baik? Karena mereka semua fokus dengar pengkhotbah dalam gereja ya. Mereka semua tidak main HP ya, tidak main handphone ya seperti hari ini ya. Oke, jadi semua lagi dengerin firman Tuhan. Jadi tidak ada yang ucapkan happy birthday kepada saya. Satu orang pun tidak ada. Saya duduk di rumah. Ini usia yang sampai birthday yang ke-30. Duduk di sana sendirian. Terus saya pikir lemah mau makan. Gak ada yang masak untukku. Padahal ini birthday saya. Gak ada yang ngucapin. Gak ada yang ingat. Gak ada yang peduli. Gak ada siapapun yang peduli. Berarti hidupku sia-sia. Percaya enggak? Saya mulai ikut perasaan. Mulai pikiran, ucapan, identitas saya jadi tidak berharga, orang lemah, gak ada yang peduli, melayani Tuhan di sini udah lama tapi gak ada dampak. Wah, turun begitu cepat, Susan Hoover pun bisa ikut loh. Perasaan, pikiran, perkataan itu mulai mematikan, membunuh, membinasakan. Rasanya sukacita gak ada, harapan gak ada, damai gak ada, mimpi ke depan gak ada, panggilan gak ada, jadi berkat orang lain gak ada, mulai turun begitu cepat. Saya rasa dalam waktu dua menit, tiga menit, udah mulai nangis. Sendirian, gak ada siapa-siapa. Benar-benar kasihani diri. Halo,
kalau pernah lakukan itu, saya mau kasih tips sekarang. Stop. Kadang-kadang kita harus mengingatkan diri, stop. Dan saya bersyukur pada waktu itu Tuhan mengingatkan saya dan dia kirim seseorang yang lagi waktu itu di Amerika. Bangun jam 4 pagi, tiba-tiba bilang, Susan perlu kata-kata yang membangun. Dia kirim WhatsApp kepada saya. Orang itu membangun diri saya, mengingatkan ada Yesus. Ada Yesus. Nah, saya juga lihat itu orang yang baik, makanya nanti dia jadi suami saya berapa tahun setelah itu ya. Tapi dia kasih kata-kata yang baik. Dan saya bersyukur pada waktu itu Tuhan mengingatkan saya, hai ingat identitasmu. Kamu bukan orang dunia yang enggak punya Tuhan. Saya mulai mengatakan, nah saya kuat tadi nih, saya mulai dengan lidah saya, dengan suara orang sakit. Susan, kamu orang kuat, sehat, dikasih Tuhan dan banyak orang yang lain. Kamu berharga, kamu hidup dengan tujuan, kamu punya Yesus yang hebat. Saya mulai dengan suara-suara lemah. Susan, kamu orang kuat. Kamu orang apa? Tapi tahu enggak, saya ulangi lagi. Susan, jangan. Kamu orang yang sehat, kuat, sangat dikasihi Tuhan dan banyak orang yang lain. Kamu hidup dengan tujuan. Kamu menjadi berkat bagi yang lain. Tahu enggak, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya, kesepuluh kalinya saya mengatakan, tanpa sadar, saya sudah bangkit dari tempat tidur, saya sudah berjalan, sepuluh kalinya saya sudah lompat-lompat, oh karena Yesus kamu sudah kuat, kamu sehat, kamu sangat disayangi Tuhan dan banyak orang yang lain. Saya mulai makan buah kata-kata kehidupan. Jadi San mulai ikut perasaan menurut depresi. No, itu orang dunia. Kita memiliki sumber kehidupan Yesus. Mulai mengatakan, mulai mengingatkan dirimu. Ada Yesus. Siapa saya? Bukan, saya bukan sesuai dengan kondisi. Oh ini saya hanya kerja di tempat seperti ini. Saya jauh dari keluarga, saya bukan siapa-siapa, saya begini. No, itu bukan identitasku yang sebenarnya. Itu semua berubah. Identitasku yang sebenarnya, saya adalah orang bersama dengan Yesus. Raja segala raja tinggal di dalamku. Saya mulai mengatakan, 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 saya bangkit dengan semangat. Dan sejak hari itu saya mengatakan, saya tidak akan ikut depresi lagi pada birthday. No. Saya percaya saya punya hidup yang luar biasa bersama dengan Yesus. Saya mulai mengatakan, ini setiap tahun akan lebih mulia bersama dengan Yesus. Setiap tahun akan lebih lagi dahsyat bersama dengan Yesus. Hari ini saya mau mengingatkan kita. Pilih kehidupan. Setiap hari ada pilihan-pilihan. Mungkin bangun pagi capek, lelah. Jenuh pergi tempat kerja. Merasa setiap hari sama saja. Bangun pagi. Ingat identitasmu. Ingat. Pilih kehidupan sebagai identitas. Saat bangun pagi, kadang-kadang saya lihat wajah saya dalam kaca, dalam cermin. Terkejut. Bukan karena cantiknya, karena kecapekannya, jeleknya. Ya. Terkejut. Wah kok ini gelap sekali ya, hitam sekali di bawah mata. Wah kok ini tiba-tiba kelihatan tua. Saya boleh pilih kata-kata kematian. Saya boleh pilih identitas dan kata-kata kehidupan. Saya ingatkan diri. Kamu pergi pun ke kantor. Kamu pergi kerja. Bukan saja biasa-biasa, biasa-biasa. Ingat ada tujuan Tuhan dalam harimu ini. Kamu orang penting, kamu orang spesial, kamu jalan ke tempat itu bersama dengan Yesus yang hidup. Amin. Ingatkan identitasmu. Dan dalam pikiran, dalam perkataan, membawa kehidupan. Bahkan hari ini saya mau perintahkan, harapanmu jadi hidup kembali. Mimpimu, panggilanmu dalam Tuhan, hidup kembali. Jangan izinkan pandemi membunuh-membunuh hal-hal dalam hidupmu. Yang membinasakan, yang membunuh, yang mencuri itu bukan dari Yesus. Artinya kalau ada orang-orang yang ceritakan itu terus, bukan harus stop hubungan itu. Kalau ada sesuatu yang mulai mau mencuri damai sejahteramu, mulai mencuri mimpimu, stop itu.
pilih kehidupan. Amin. Jadi saya lihat semua di sini hari ini sudah buat pilihan yang baik. Sudah datang beribadah bersama dengan Tuhan. Amin. Itu pilihan yang baik. Buat pilihan kehidupan terus. Yang setuju sama-sama katakan amin. Boleh kita bangkit berdiri. Kita semua pasti merasakan. Waktu dihidupin ini kadang-kadang merasa jenuh. Kadang-kadang merasa lemah. Kadang-kadang merasa gak ada semangat lagi. Saya mau mengingatkan kita. Semangat itu, harapan itu, kalau dicari di tempat yang dunia mencari, tidak akan mendapat yang bertahan. Jangan ikuti perasaan. Sumber kehidupan, sumber sukacita yang mereka cari, ada di dalam kita. Merasa atau tidak merasa, Tuhan dekat kepadamu. Tuhan mengasihimu. Jangan ikuti pikiran atau perasaan yang menipu. Kembali lagi ingat firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia mengasihimu. Dia dahsyat di dalammu. Yesus saat ini, saya minta pertolonganmu. Roh Kudus, saya minta pertolonganmu kan pas saat ini. Kepada setiap orang yang hadir onsite dan online. Membuka mata rohani kami. Membawa kami lihat kembali. Semuanya yang kami merasa kurang, tidak berkurang. Semuanya yang kami merasa sudah hilang, tidak hilang. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kondisi tidak menentukan hidup. Yang menentukan hidup adalah sumber kehidupan Allah yang dahsyat. Yang hidup di dalam kami. Jadi kami perintahkan di dalam nama Yesus. Harapan hidup kembali. Sukacita hidup kembali. Damai sejahtera hidup kembali. Mimpi dan panggilan Tuhan hidup kembali. Kekuatan hidup kembali. Dan kami berkata itu tidak boleh dicuri lagi. Pencuri stop. Pencuri itu stop. Kami ingatkan kebenaran firman Tuhan. Kami dikasihi. Kami berharga. Kami orang berkemenangan. Oh haleluya. Kabar baik. Kabar buruk. Perkataan orang apapun tidak akan mempengaruhi lagi. Yang menentukan kehidupan adalah Yesus. Dan Yesus sudah berjanji dia datang. Memberi hidup supaya kita hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Itu yang menentukan hidupmu. Sudah ditentukan Tuhan. Bukan hidup bertahan-bertahan. Hidup berkelimpahan. Oh Yesus, kami terima saat ini. Karunia-karuniamu berkelimpahan. Sukacitamu berkelimpahan. Hikmatmu berkelimpahan. Pengurapanmu berkelimpahan. Haleluya. Yang selama ini merasa mati. 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 Pada saat ini kebenaran datang yang mengatakan itu hanya perasaan. Kebenaran adalah Yesus di dalammu dan dia tidak pernah mati. Yesus mati sekali dan bangkit mengalahkan kematian untuk selama-lamanya. Hidup kembali. Hidup kembali. Hidup kembali. Saya merasa seperti kebangkitan terjadi saat ini. Kebangkitan terjadi saat ini. Tidak masalah apa yang terjadi di dunia. Apakah COVID naik atau turun. Apakah ada monkeypox. Apa yang terjadi dengan ekonomi. Apa yang terjadi sekeliling kita. Mungkin ada kematian sekeliling kita. Tapi kita bangkit dalam kehidupan. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus. Bangkitlah harapan. Hidup kembalilah kekuatan. Hidup kembalilah bersama dengan Yesus. Haleluya.
Haleluya. Dan saya mau kita mulai melihat dengan mata rohani. Kemanapun pergi, bukan saja memiliki kehidupan, membawa kehidupan. Besok pergi kerja, membawa kehidupan masuk tempat itu. Nanti malam jumpa dengan kawan, pergi ke keluarga, bawa kehidupan Yesus. Dalam identitasmu, dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, akan mulai berdampak ke sekelilingmu. Bawalah kehidupan, bawalah kehidupan, bawalah kehidupan, bawalah Yesus, pilihlah Yesus, pilihlah Yesus. Oh, rabakara syarabakara dedededede, pilihlah Yesus. Haleluya. Oh, sukacita mulai hidup kembali. Haleluya, kekuatan mulai hidup kembali. Panggilan Tuhan tidak dibatalkan. Panggilan Tuhan hidup kembali. Bangkit kembali di dalam nama Yesus. Harapanku di dalammu hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku, harapanku, harapanku di dalammu hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Tak pernah gagal, yeah. Tak pernah gagal. Come on. Rencanamu terangi jalanku, terangi jalanku. Kuasamu sempurna. Pengharapanku, amin, takkan hilang. Masa depanku, sebab masa depanku kau sediakan. Tak pernah gagal, tak pernah gagal. Semua rencanamu, kau yang terangi jalanku. Kuasamu sempurna. Pengharapan kami, pengharapanku takkan hilang. Masa depan kami Tuhan, depanku dalammu. Harapanku di dalammu hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Angkat tanganmu, katakan sekali lagi dengan segenap hati. Harapanku di dalammu hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Katakan sekali lagi dengan segenap hati, percaya apa yang saudara nyanyikan. Harapanku di dalammu hanya kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalammu.
Haleluya Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Yes Lord. Mungkin ada di sini selalu menolak dirimu. Aku tak guna. Aku bodoh. Aku jijik. Aku tak guna perkataanmu. Ada di sini yang menolak dirimu di dalam pikiranmu. Tidak ada harapan. Tidak ada masa depan. Pasti gagal. Pasti tidak boleh. Pikiranmu diracuni. Ada di sini melihat dirimu dengan identitasmu. Kamu tidak pernah melihat dirimu sebagai anak Tuhan. Orang benar. Tapi hari ini, kiranya saudara mau pilih hidup. Yang tiga hal. Apa yang saudara pikir? Apa yang saudara cakap? Apa pengenalan identitasmu? Harus berubah hari ini. Kalau enggak, saudara kembali kepada maut. Saudara kembali kepada kutuk. Tapi hari ini ada pilihan di depanmu. Mau enggak saudara ambil pilihan itu? Apa yang kamu pikirkan sekarang tentang dirimu? Tentang masa depanmu? Tentang identitasmu? Apa yang kau cakapkan tentang dirimu? Pilih hidup. Pilih hidup. Ada orang di sini yang sering menolak dirimu. Ada di sini yang karena kamu rasa jijik, kamu suka potong-potong tanganmu. Karena kamu rasa inilah cara menghukum. Dan kau bisa kembali diterima. Oh, kau rasa itulah caranya untuk mengalami kesempurnaan. Enggak, saudara. Kau bisa mengalami kesempurnaan pada waktu kau pilih hidup. Hidup. Mungkin ada di sini kamu bukan Kristen. Mungkin lahir dalam keluarga Kristen tapi bukan Kristen. Tapi saudara harus pilih untuk menjadi orang yang ikut Yesus, jadi orang Kristen. Kalau ada di sini kamu bukan Kristen tapi pagi ini kau dengar khotbah ini dan kau berkata, "Pastor, aku pilih hidup." Ingat Yesus berkata, "Akulah jalan kehidupan dan kebenaran." Kalau saudara mau pilih hidup, kau saudara mesti pilih Yesus. Saudara mesti pilih Yesus. Kau mesti pilih Yesus. Kalau kamu bukan Kristen, mari waktu ini saya buka kesempatan untuk saudara terima Yesus. Pada waktu kau terima Yesus, kau pilih kehidupan saudara. Dan disitulah kehidupanmu bermula. Kalau saudara siap. Kalau saudara sudah siap sambil semua mata ditunduk, ditutup, dipejam dan kepala ditunduk. Saya mau tanya, kalau ada sesiapa di sini yang belum Kristen tapi berkata, "Pak Sam, saya sudah siap untuk mau menjadi orang Kristen. Aku buka hati." Kalau saudara adalah orangnya, ikut doa ini saudaraku. Ikut doa yang saya akan doakan. Kalau ada di sini yang sudah terhanyut imannya, sehingga apa yang kau pilih, apa yang kau pikir, apa yang kau cakap, apa identitasmu, maut. Kembali. Kembali ke jalan kehidupan. Doakan doa ini. Dengan doa ini, saudara kembali memilih hidup. Kalau sudah siap, mari. Sama-sama berdoa dengan saya. Jemaat lain juga berdoa. Ikut doa ini. Satu, dua, tiga. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Engkaulah kehidupan. Engkaulah kehidupan. Engkaulah Allah. Engkaulah Allah. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Di dalammu. Di dalammu. Ada hidup. Ada hidup. Dan hidup berkelimpahan. Dan hidup berkelimpahan. Hari ini. Hari ini. Apa yang aku pikir. Apa yang aku pikir. Apa yang aku cakapkan. Apa yang aku cakapkan. Dan identitasku. Dan identitasku.
adalah berdasarkan kehidupan, yang ada di dalam Engkau. Aku tinggalkan cara lamaku, dan aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Mulai hari ini, tidak ada Tuhan lain kecuali Yesus. Jadi Tuhan, inilah aku. Berilah kehidupan dan hidup yang berkelimpahan. Di dalam nama Yesus, aku percaya, dan aku terima hidup ini. Amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, dengar sini ya, jangan duduk lagi. Apa yang doakan doa itu tadi? Ada sesiapa yang mendoakan doa tadi? Mungkin dua hal terjadi. Satu, saudara first time jadi Kristen. Berarti saudara harus ikut jalan kehidupan itu. Cara kau pikir, cara kau cakap. Jangan tolak dirimu, jangan menilai dirimu hanya dengan apa yang pakai. Perfume yang berapa mahal yang saudara miliki. Mobil besar yang saudara ada. Tidak, semua bukan semua itu. Tapi bagaimana Yesus melihat saudara. Cukup gak kalau saudaraku, aku ada apa yang seadanya aku ini, aku terima diriku, saudara sudah pilih kehidupan. Amin. Tapi bila saudara bilang, oh aku mau jadi macam dia. Aku mau pakai baju gini. Saudara sudah pilih maut. Karena saudara tidak melihat apa yang Tuhan cukupkan dalam saudara. Seadanya saudara. Amin. Mari kalau saudara ada siapa di sini yang tadi bilang, aku mau jadi orang Kristen. Saudara selepas kebaktian, jangan pulang terus. Maju ke depan. Kami mau, saya mau doakan buat saudara. Oke? Selepas kebaktian. Dan hari ini juga bagi orang Kristen yang ada di sini. Yang sudah terhanyut imannya. Yang pola pemikirannya hanya ikut jalan maut, hanya ikut jalan dunia. Ayo saudara, kembali. Jangan ikut jalan itu lagi. Ikut jalan kehidupan. Mungkin gaji saudara kurang, tapi karena ada damai dalam Yesus. Oh saudara, itu kehidupan yang tidak bisa dibeli dengan uang ringgit saudara. Amin. Saudara mari kembali. Kembali ke jalan kebenaran itu. Itu hidup saudara. Dan saya juga mau berdoa buat saudara yang sudah kembali ke jalan kebenaran hari ini juga. Kalau saudara mau selepas kebaktian maju ke depan, kami mau doain buat saudara. Amin. Saudara, tepuk tangan untuk Pastor Susan yang melayani kita. Thank you Susan. Firman-Nya hebat, luar biasa. Wow, luar biasa. Menolong kita semua. Mari saya berdoa buat saudara. Angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan sebelum kita pulang. Haleluya. Haleluya Bapa. Hari ini Tuhan, kami tahu mungkin ada dua kategori pribadi yang ada di sini. Satu Kristen yang sudah terhanyut imannya. Tapi hari ini kami kembali. Dan masuk ke jalan kehidupan. Mungkin ada di sini. Yang selama ini terjerumus dalam jalan maut. Tidak kenal Tuhan. Tapi hari ini sudah kenal Tuhan. Jadi orang Kristen. Bapa bawa mereka. Untuk dipulihkan, untuk diangkat ke status yang lebih tinggi. Untuk dimerdekakan. Mari Tuhan berkati gereja ini. Supaya gereja ini dan jemaatnya tidak lagi pilih maut. Tapi kami pilih kehidupan. Kami pilih kehidupan. Bukan hidup Tuhan yang hanya berhutang. Hidup Tuhan hanya yang pemikiran negatif. Pilih identitas yang rusak. Tapi kami pilih di dalam Kristus Yesus. Berkati Tuhan jemaat di sini. Sekarang jemaat Allah pulang. Dengan damai sejahtera. Dengan kemurahan Allah. Dan dengan sukacita yang besar. Karena hidupmu tidak lagi sama. Hidupmu adalah hidup yang baru. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan bagi Tuhan saudara. Tepuk tangan bagi Yesus. Ingat ya. Yang terima Yesus, yang berdoa supaya kamu tidak kembali ke jalan dunia. Maju depan, kami doain buat saudara. Salam, shalom bagi semua. God bless you saudara. Dan saudara boleh pakai mask. Saudaraku pastikan saudara anteri ya. Beratur bila saudara keluar. Saudara bisa pakai juga lift cargo. Khususkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ada sekolah minggu. Ya, lift cargo itu duluan. Biar mereka duluan, kemudian kita ikut. God bless semua.